Nanti ngomong. 1, 2, 3, action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kak Ci Maya. Dan Sohib Kak Ci Mahelan Balasundram, kami tuh di sini tuh mau nostalgia zaman S1. Waktu itu sering ikut lomba baca puisi, visualisasi puisi. Nah, kali ini kami tuh mau buat nostalgia baca puisi, visual puisi, tapi akan melakukan dulu makeover. Makeup dulu kita, makeup minimalis saja, yang penting seram tapi tetap cantik. Untuk itu jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Support terus channel Kak Ci Maya. Terima kasih. Ini tuh Kak Ci belum makeup tahu, muka baru bangun tidur berdua. Ya Allah, buruknya. Baik, kita akan mulai makeup ya. Jadi di sini Kak Ci akan langsung memakaikan primer ke wajah si tembam ini. Kita akan pakaikan, jangan terlalu tebal ya guys. Kita pakaikan primer, colek-colek saja, colek-colek-colek. Jadi tepung goma. Colek-colek-colek. Lepas itu kita, kita katakan lomo pipi dia. Macam adon. Macam adon. Bayangkan muka dia sebesar ini, tangan Kak Ci kecil ini kan. Nah, seharusnya pakai tapak kaki. Salah, menggurau saja. Nih kita blend, kita bagi rata biar mukanya itu teksturnya lebih kenyal dan bisa diaplikasikan dengan makeup lebih tahan, awet. Makeupnya yang awet, bukan mukanya yang awet, guys. Dasar. Ini tuh kita rekamnya pakai HP doang ya. Jadi kalau ada muka-muka atau gambaran kita yang agak ngeblur, harap dimaklumkan. Dia ini memang macam gini kalau di makeup, ketawa-ketawa atau sengih-sengih. Padahal mulut dia bukan dapat diam daripada Kak Ci. Daripada Kak Ci nih guys, Kak Ci itu baru 30% dia tau. Oke, kita blend ya. Setelah kita pakaikan primer, kita langsung memakaikan cushion. Di sini Kak Ci nggak pakai foundation karena kita cuma makeup ala-ala buat visualisasi puisi. Jadi ini cuma buat mengcover muka seadanya saja. Kita pakaikan cushion, cushion dari makeover. Kita tap-tap saja ya guys di mukanya yang bosok ini tembam. Tap 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 tap. Untuk pakai cushion ini Kak Ci tidak terlalu mengaplikasikannya tebal, jadi ini minimalis saja guys. Yang penting mukanya itu rata. Bukan rata ya, maksudnya itu gampang lah untuk diaplikasikan yang lain gitu. Soalnya mukanya kan udah putih kan. Jadi pakai dikit-dikit aja. Oke, setelah kita pakaikan cushion ini, setelah di blend kita akan memakaikan concealer. Oke guys, selanjutnya kita pakaikan concealer ya. Tadi dikit aja Kak Ci pakaikan concealer di sini, terus di tengah garis hidungnya. Terus kita pakaikan contour di pipi, di atas, di dagu, sama di hidungnya biar agak mancung kayak koet. Baik, langsung saja kita akan ngeblendkan semua ini menjadi satu. Kita lagi, kita blend 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 blend. Nah, setelah kita blend, kita ratain kontur dan mukanya, kita akan menaburkan bedak sabun. Kita tabur-tabur, kejam mbak.
guys, budak-budak kecil. Kau sengaja kan? Kau sengaja masuk hidung aku. Jadi ini Kak Cici mau pakaikan bedak My Baby ya guys, murah meriah, mentah. Kak Cici nggak pakaikan powder, powder yang gimana? Karena kita makeupnya ini buat makeup yang serem tapi tetap cantik. Oke, enggak lagi. Ini kita beli pakai brush, kita rapikan. Oke guys, selanjutnya kita akan memakaikan compact powder. Kita akan memakaikan Tui Cake. Ini dari makeover ya, yang isi ulang refill. Dan kita tap-tapkan. Kita tap-tap sampai dia itu nyatu ya, masih kulit pipa ini. Oke, selanjutnya guys, setelah kita blend si bedak tadi, Kak Cici belum pakaikan blush on ya. Nanti aja Kak Cici akan buatkan alis dulu. Ini alis ala-ala aja ya guys. Kita akan bikin alis untuk apa, Mbak? Alis cantik aja lah. Ini kita bingkai dulu ya guys, alisnya, si alisnya tadi. Kaci cuma pakai pensil alis aja ini. Kemudian kita isi tengahnya. Terus kita rapikan depannya ini, kita isi arsir dengan spoolie. Alisnya Mbak Ellen ini agak susah guys, karena turun. Jadi kalau kita kan bentuknya gini gitu kan, dia nggak tek ke bawah gitu. Alisnya tidur. Orangnya jaga terus tapi. Macam Mama Shinchan aku nih. Ini aja ya guys, kita makeup seram tapi cantik. Selanjutnya kita akan pasangkan alis di sebelahnya. Yang ini. Oke guys, setelah kita bentuk alisnya ini, kita akan merapikan ya dengan concealer. Ini kecil pakai concealer Rio. Ini tuh patah guys, jadi harus ditoel kayak ini. Patahannya tuh nggak tahu kemana. Kita rapikan di bawah dulu ya guys. Ini Mbak, tak nampak. Rapikan si alisnya ini di atas juga ya guys. Pas ngerapin ini kita boleh pakai tangan aja atau kita juga boleh bantuan brush, guys. Atau kita boleh juga pakai cotton bud.
itu boleh kita blend ya, area-area yang udah kita rapikan tadi itu menggunakan spons. Sembari kita tap-tapkan bedak pedet compact powder. Oke guys, setelah kita tadi iklan sejenak ya, si Ellen ngangkat HP, jadi Kak Cik sambil nunggu dia sambil bikin alis sendiri. Karena Kak Cik memang belum make up, nanti akan make up juga terakhir, tapi nggak di videoin. Selanjutnya setelah kita pakein concealer di atas dan bawah, kita rapiin gunain compact powder lagi di bagian-bagian bawahnya aja, biar nggak ketara banget tuh si apa concealer yang udah kita pakein tadi. Kita blend tap aja agak kesini mbak biar kelihatan ya. Yeah. Setelah kita rapiin si alis ini, kita akan masuk ke bagian mata. Di sini Kak Ci akan memberikan apa ya, bagian mata ini kita akan membuat look yang seram tapi cantik. So kita akan memakaikan, oke guys, di sini tuh Kak Ci mau nyobain body painting yang udah Kak Ci beli. Ini tuh harganya murah banget. Alis Kak Ci siap, nanti aja lanjut. Ini tuh murah banget, harganya nggak sampai 50.000, bisa cek di online shop. Harganya kalau nggak salah 40.000 deh, kalau nggak salah. Ini ya body paintingnya, kita akan cobain pakai. Kaci belum pernah pakai ya, ini baru kita unboxing. Jadi ini adalah masih perawan coy. Belum kita colek-colek di sedikit pun. Nah ini kita dapat 2 brush dari paletnya ini. Terus di sininya tuh bening, ada tulisannya body art. Body art. Oke, lumayan ya. Looknya itu lumayan apa ya, nyeni gitu kan. Warnanya juga lebih up gitu. Warnanya kelihatan banget. Mencereng-mencereng gitu. Bukan lagi. Akan kita cobain pose yang mana ya? Sama aja sih. Brush yang ini aja. Kita cobain. Kak Ci akan memakaikan warna. Warna apa ya? Warna. Merah deh dulu, merah. Ini warnanya enggak terlalu merah ya, kayak merah bata gitu. Kita akan jadiin dasar. Oh my god, salah. Kita akan pakai ini aja lah. Brush yang ini. Karena agak lebih gampang untuk di blend. Tapi sebelumnya Kak Ci akan bersihkan dulu, karena ini tuh udah sering dipakai ya sama Kak Ci si brush nih. Kita akan toal-toal dulu, bersihkan dulu si brushnya ini biar enggak beleo banget. Ini udah banyak banget noda-noda bekas eyeshadow yang lain. Oke, setelah itu langsung aja deh, karena ini makeupnya itu Kak Ci bukan untuk makeup cantik pergi kondangan, jadi langsung aja kita blend kayak gini. Langsung aja kita pakaiin ke kelopak matanya, pejam. Kita blend aja ya guys. Ini mah banyak-banyak juga nggak apa-apa, karena Kak Ci akan buat looknya nggak karuan. Kita akan pakaiin ke semua kelopaknya ini ya, full. Soalnya ini tuh Kak Ci juga nggak tahu mau bikin look apa, tapi Kak Ci akan coba aja. Kita akan ngeblend semuanya si kelopak mata ini full. Semua ruangannya kita blend.
setelah itu kita akan memakaikan nagging. Kemudian painting warna merah ini di kelopak mata sebelah lagi. Ini makainya tuh nggak pakai perasaan ya, langsung aja di blend semuanya. Kita akan memakaikan eyeshadow ini sampai keluar ya guys. Jadi ini tuh kita buat kayak ada wings-nya gitu. Kita pakai sampai di sini. Oke guys, setelah kita pakaikan warna merah, kita kembali lagi bersihin kuasnya ya. Kita akan memakaikan warna hitam. Oh iya, tapi Kak Cik lupa, Kak Cik akan memakaikan juga warna merah ini di bawah matanya. Jadi ini benar-benar akan menjadi makeup yang amburadul banget. Oke ya guys, setelah itu kita akan masuk ke eyeshadow warna hitam. Kita akan ngeblend semua matanya, ngeblok dengan warna hitam. Ini masih kita bersihkan kuasnya. Di sini Kak Cik pakai warna hitam itu dari Kiss Beauty. Ini ya, looknya sangat cantik. Jadi ini bisa kita putar juga di sininya itu. Ada lagi tara, sama juga isinya seperti yang di atas. Jadi ini tuh ada tingkatannya, dua layer. Oke, kita akan memakaikan warna hitam ini di seluruh kelopak matanya. Ini tuh pakainya harus hati-hati ya guys, karena dia ini suka pekat banget hitamnya, takut nempel di bawah juga. Kejam mbak, kita akan pakaiin ke seluruh kelopak matanya. Lihat kan, satu kali tap aja udah langsung hitam banget.
Oke guys, kita pakaikan juga ke sebelahnya. Setelah itu kita juga akan memakaikannya di bawah mata. Masih pakai Kiss Beauty, kita akan memasangkan warna hitam di kelopak mata bawah. Di line bawah mata ya guys. Memang agak-agak apa nyeleneh gitu ya guys, macam mata burung hantu. Baik, setelah kita pakaikan di apa di line bawahnya, kita akan kasihkan wing sedikit di depannya ini. Ini itu hati-hati ya guys, karena agak susah hilang kalau udah salah dipakai itu. Pakainya harus pelan-pelan. Selanjutnya kita akan memakaikan bagian pipi ya. Kita akan memberikan blush on. Ini tuh akan kasih-kasihkan dulu blush onnya dari NYX yang warna coklat. Kita akan memakaikan blush on warna apa ya, karena mukanya ini udah hitam ya, dia gak akan nampak. Ini untuk kasih-kasih bleng-bleng dikit aja. Coba lagi pakein blush on dari Pixie nih ya.
Okay guys, setelah kita pakein blush on, lihat mukanya udah agak merah-merah kena tabok gitu ya. Kita akan pakein apa lagi, Mbak ya? Bulu matanya udah memang eyelash ya guys, jadi Kak Cik gak akan pakein bulu mata lagi, memang udah apa cetar matanya. Selanjutnya kita akan pakein highlight. Di sini Kak Cik pakai Hojo highlighter. Ini tuh Kak Cik pernah jatuh ya guys, jadi dia kayak pecah, tapi dikit aja rata-ratanya. Ini kita akan pakein tangan aja. Gak usah pakai tangan, kita pakai brush. Ini bagian-bagian tertentu saja ya guys. Ini tuh highlightnya warna pink, baby pink. Highlightnya di daerah-daerah contour. Oke, okay, selanjutnya kita akan menghitamkan bibirnya juga. Kita akan menghitamkan bibirnya dulu. Di sini Kak Ci akan mencobain memakaikan contour ya. Contour kita pakaiin ke bibir dulu, setelah itu baru kita masukin eyeshadow warna hitam. Body painting juga ada yang warna hitam. Kontur dulu biar lebih kayak lem gitu ya, biar lebih lengket isi body painting yang akan kita pakaikan nanti. Sebelum itu Kak Ci juga akan memakaikan pensil alis ya guys, untuk membentuk bentuk bibirnya itu biar lebih besar kayak bibir doer. Akan membuat bibirnya ini bukan seksi ya guys, tapi bibirnya lebih bervolume karena bibirnya memang udah seksi guys, jadi akan kita buat menjadi doer. Sebenarnya kalau mau bikin line bibir ini pakai pen apa lip line atau pakai apa pensil apa untuk bikin garis bibir lebih bagus lagi sih guys. Tapi Kak Cik cuma punya pensil alis, ya udah kita hentam saja. Terbentuk itu kita akan memberikan wings sedikit di bibirnya biar nampaknya itu kayak Joker gitu.
akan menghitamkan bibirnya ya guys, menggunakan body painting yang tadi. Kita akan memakaikan warna hitam. Kita akan memakaikan warna hitam. Ini bibirnya kayak habis nyium kuali ya guys. Pantek kuali. Akan nambahin dengan Kiss Beauty ya, karena warna hitamnya lebih pekat. Cobain guys, jadi ini eksperimen banget. Kita akan nyobain menitik-nitik kan. Body painting tak ada warna merah ya. Oh, kita akan pakaikan eyeshadow ini, The Nudes. Ini merahnya lumayan wow. Ini ya guys, mana ini orange. Kita akan pakaikan yang warna merah ini.
tetap ada cantiknya gitu. Seram-seram manja gitu kan. Kalau tengok sebelah sini senyum. Alamak berubah. Tetap mata beta. Come on, let's go. Cukup sekianlah tutorial makeup dari Kak Eci. Selanjutnya Kak Eci akan makeup sendiri dulu, tapi nggak Kak Eci rekam. Next video saksikan makeup yang lainnya. Setelah ini akan ada penampilan kami berdua, nostalgia, baca puisi, luka mata. Bukan lagi. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel Kak Eci Malaya, silakan subscribe, like, share dan nyalakan tombol loncengnya. Support terus channel Kak Eci. Terima kasih. Sendiri
bujur yang bukan sumur. Ketika itu lidahku akar tebu mampu sudah mengecap manis dari sisa air yang mengalir dari tipis pelipis dari alur alis dari damai dahi dan tepi pipi. Dari luka mata, mataku sendiri.